Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini, saya di Pejel 154 di Cimindi. Kali ini saya akan hunting kereta api Ciremai. Nah, kabarnya kereta api Ciremai ini sudah lama 2 tahun lebih tidak beroperasi. Dan masa angkutan lebaran tahun 2022, akhirnya kereta api Ciremai ini dioperasikan oleh PT KAI. Nah, sebelum itu saya akan hunting kereta api lokal Bandung Raya yang ditarik CC209203 atau CC201193 di Depo Bandung. Dan ada kereta api lokal Bandung Raya dari arah timur. Oke, kereta api lokal Bandung Raya dari arah timur sudah terlihat. Nah, kereta api lokal Bandung Raya persiapan masuk stasiun Cimindi. Kereta api lokal Bandung Raya sudah masuk stasiun Cimindi dan saya akan hunting kereta api lokal yang ditarik lokomotif Raja Kobong CC2305 Depo Bandung, yang kabarnya lokomotif ini bisa kobong loh. Oke, lanjut. Oke, saya pindah. Nah, kereta api lokal Bandung Raya persiapan berangkat stasiun Cimindi menuju pada larang. Oke, saksikan videonya. Nah, semoga saja lokomotif ini bisa kobong keluar api. Semoga aja ya. Kereta api lokal Bandung Raya sudah berangkat stasiun Cimindi. Wah, sayang sekali cuman ngebul tipis doang, tidak keluar api. Dan kali ini saya akan lanjut hunting kereta api Ciremai yang sudah 2 tahun tidak beroperasi. Lanjut. Oke, saya pindah lagi di tempat yang sama, yaitu Pejel 154. Nah, uniknya dari kereta api Ciremai ini dipasangi livery teman-teman, yaitu livery lokomotif dan pembangkit. Livery lokomotif yang dipasangi stiker lebaran yaitu CC206 1326 atau CC20626 Depo Semangtawang. Nah, sedangkan pembangkit yang dipasangi livery biodiesel yaitu P00902 di Pomalang. Nah, kereta api Ciremai sudah terlihat persiapan melintas langsung kereta api Ciremai di stasiun Cimindi dengan kecepatan rendah yaitu 45 km/jam. Kereta api Ciremai sudah
lintas di PDO 154 Stasiun Cimindi. Oke, lanjut hunting berikutnya. Oke, saya pindah di Palang 2. Cuacanya hujan, teman-teman. Persiapan melintas langsung kereta Argo Parahyangan dari Bandung Gambir. Oke, kereta api Argo Parahyangan sudah melintas langsung stasiun Cimindi. Dan saya akan lanjut hunting terakhir. Kereta api Galchip sudah berhenti dan langsung berangkat. Dan ada kereta api Argo Parahyangan lagi dari arah barat. Jadi, berpapasannya teman-teman. Nanti papasannya itu di depan saya. Jadinya mantap lur. Oke, dua-duanya sudah meninggalkan stasiun Cimindi. Dan sekian dulu video hunting kali ini ya. Semoga videonya ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kalian tak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.